channel saya. Kali ini kita lagi ada di Empang Kering. Rencana kita mau cari kijing atau kerang yang ada di sawah, teman-teman. Yuk. Nah, oke, teman-teman, lihat. Nah, ini salah satu lubang kerang nih. Jadi zoom, lebih fokus, coba sini. Deketin. Tuh. Kita bongkar. Tuh, ada dua. Tuh. Oke. Lihat teman-teman, jadi si kerangnya gede-gede ya. Sini juga ada nih. Ini ya, teman-teman, lihat lubangnya kayak lubang apa ya? Tuh. Ini juga. Wih, ini matoe nih. Nah, teman-teman. Jadi namanya itu ada dua ya. Ada toe, ada kijing. Kalau toe mah badannya gemuk, kalau kijing mah langsing, panjang, tipis, teman-teman. Nah, ini toe, ini kijing. Oke, kita kumpulin dulu di sini. Nanti pulangnya kita bawa. Ya udah, teman-teman. Cari lagi. Nih. Nih, teman-teman. Toe. Tuh. Ini nih.
Oke teman-teman, kita langsung olah, kita langsung pasak teman-teman. Mungkin hari ini kita nggak bakalan masak di outdoor. Kita langsung bawa pulang dikarenakan kayu bakarnya udah pada kehujanan teman-teman. Yaudah, kita bes-bes dulu. Oke teman-teman, OTW. Oke teman-teman, kita langsung olah. Pertama-tama kita cuci dulu. Oke. Tiriskan. Di situ kita siapkan air. Lalu kita nyalakan teman-teman. Seperti ini. Kita masukkan. Kita tunggu sampai mendidih. Habis itu kita siapkan bumbu-bumbunya teman-teman. Seperti ini. Di sini ada bawang putih. Nih. Tadinya sih pengen di luar. Cuman kalau di luar itu hujan teman-teman. Lagian kalau nyalain api susah banget kalau hujan ya. Oke. Si kerangnya udah mulai menjerujut. Pakai garam. Kita bolak teman-teman. Oke teman-teman, sudah mulai halus. Pakai salam. Itu kita potong bawang bombay. Bilang stop dong. Stop dong. Sip. Oke teman-teman, sambil nunggu minyak ini panas, kita siapin dulu nih bumbu tradisional atau bumbu-bumbu rempah teman-teman. Di sini saya pakai bawang bombay, pakai bawang putih, lalu pakai kunyit, terus pakai daun salam teman-teman. Tidak lupa kita pakai cabai hijau. Potong bagi tiga. Seperti ini.
Oke teman-teman, kita langsung masukkan nih. Kayaknya kebanyakan teman-teman, jadi kita harus kurangin. Kita harus kurangin, cuma kita harus dibawa nih bagian daging-dagingnya teman-teman. Oke teman-teman, sambil bolak-balik, udak-aduk. Sampai merata nih teman-teman. Soalnya si bumbunya harus meresap ke bagian dalaman si kerang ini teman-teman. Habis itu kita pakai bumbu lagi. Di sini ada mecin. Ada ledakku. Biar mantap. Terus ada asam jawa teman-teman. Buat ngilangin rasa amis. Nih, seperti itu. Lalu kita pakai gula merah. Secukupnya. Bilang stop dong. Stop. Sip. Oke, teman-teman. Lihat teman-teman, jadi si kerangnya itu pada copot ya. Jadi si kerang ini memisahkan dirinya daging antara cangkang. Lihat, harumnya. Oke teman-teman, bentar lagi juga mau matang. Baunya udah bau enak banget. Tuh, kita langsung jahit atau angkat ya. Oke teman-teman, lihat, tarat, si kerangnya udah jadi teman-teman. Yaudah, kita langsung makan. Yaudah teman-teman, kita makan di tengah. Yuk. Oke teman-teman, kita langsung makan. Lihat. Oke teman-teman, kita langsung makan. Pertama-tama kita tutup dulu. Harumnya. Coba bisa dicium dulu. Biar teman-teman lihat bahwa ini kerang yang sangat menggiurkan teman-teman. Oke. Kita makan dulu. Edol. Mantap. Ini teman-teman. Tuh.
lezat, gurih, manis, pedas teman-teman. Ada di sini nih. Ini. Mantap banget. Endol. Nah, teman-teman. Jadi si kijing ini emang agak alot. Cuman masakan saya itu emang empuk soalnya di presto dulu. Habis itu pakai bumbu, teman-teman. Bumbunya simpel. Tapi legit banget. Kalau bisa izin dulu. Oke, teman-teman. Mantap. Ini bagian airnya nih. Ini gurih banget nih. Lagi. Oke, teman-teman. Kayaknya cukup sampai sini. Ini buat kameramen saya sisain. Yaudah teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Oke, yaudah.